Baik, muka surat 66, kitab buku yang Ustazah Zai tulis, itulah dia angan-angan ke Firdausi sampai kepada bab sayangi adik-beradik. Yang mendengar hari ini mungkin adik-beradiknya 3, 4, 5, tinggal acik seorang-seorang di atas dunia ni Ustazah, adik-beradik semua dah meninggal. Ada sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada yang mendengar ni adik-beradiknya 12 orang tapi seorang tak ke mana bawa diri, akhirnya Ustazah tak tahulah, kami ni dah macam tak ada adik-beradik dah. Kan sebab apa? Sebab lepas mak ayah meninggal hari tu duk gaduh tanah rumah peninggalan mak ayah. Berlaku sahabat-sahabat. Semoga tajuk hari ini insya-Allah menjentik hati kita dan mengembalikan kita pada bulan Ramadan, penuhkan jiwa dengan kasih sayang. Baik, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Subhanallah. Angan-angan ke Firdausi, kita boleh buka muka surat 66. Baik, alhamdulillah, sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey ke KUN? Sebab duduk dalam waktu pukul 3 petang ni, Ustazah dekat ni. Kalau sebelum ni duduk atas pentas kan, jadi kalau duduk kat bawah ni lagi ngantuk, lagi Ustazah nampak lah jawapannya. Okay, jadi alhamdulillah, sahabat-sahabat kekanda bonda Muslimat Masjid Al-Mu'minun Subang, kita bertemu hanya sebulan sekali. Alhamdulillah Allah izinkan kali ni kita bertemu secara berdepan, sebab bulan lepas kita memilih dalam talian kerana ada musibah yang di luar jangka ya masjid. Masya Allah, subhanallah. Saya terkejut bila Kak Rozi hantar gambar tu. Okay, kemah yang kat depan tu lah, yang naik kat atas bumbung. Kemah depan ni naik atas bumbung. Setelah hujan lebat ke setelah ribut ataupun angin kuat? Maknanya hujan lebat lah. Okay, subhanallah. Hujan tak lebat sangat. Angin. Allahu Akbar kan. Meremang sekarang bulu roma. Macam mana dia boleh duduk atas bumbung kemah tu? Kalau payung meniaga tu biasa lagi dah kita dengar kan sahabat-sahabat. Dekat rumah saya dulu, mula-mula saya pindah, tangki orang dekat atas rumah tu boleh jatuh ke bawah. Itu lagi ajaib tu kan. Jadi maknanya jatuh ke bawah tengah-tengah jalan tu. Ini kemah duduk atas tanah boleh naik atas bumbung. Subhanallah. Okay, jadi tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Allah Maha berkehendak. Okay, kudrah iradahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya apa saja benda ni tak sebesar mana kalau di tempat-tempat lain berlaku musibah, mudarat yang kita nampak tak sanggup kita nak tengok. Tapi bila berlaku di keliling, dekat dengan persekitaran kawasan rumah kita ni, tak banyak sedikit datang rasa takut. Allah tu Maha besar. Takut yang melahirkan takwa kan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Jadi sebenarnya tetap syukur, apa yang Allah tunjukkan kebesarannya tu adalah untuk kita berfikir. Jadi alhamdulillah bulan ni kita dapatlah berdepan. Bulan depan cuti pula dah sebab Ramadan, tak ada kuliah petang. Ibu-ibu sibuk nak masak untuk buka puasa pula kan. Jadi macam itulah kita nampaknya, macam masa berjalan begitu pantas. Dah bulan 3 nak masuk bulan 4. Macam itulah, semoga Allah kabulkan doa kita yang daripada Rejab tempoh hari kita berdoa.
Minta Allah berkati usia kita pada Rejab, pada Syakban, dan minta Allah sampaikan usia kita pada Ramadan. Tinggal beberapa hari. Ibu-ibu dirahmati Allah, sangat terkesan di hati bila guru-guru kita yang dimuliakan Allah membawa bidang Al-Quran, membawa ilmu-ilmu Allah kepada kita, lebih muda usianya daripada kita, meninggal dalam keadaan sihat-sihat sahaja. Allahu Akbar. Jadi semua ini adalah satu pelajaran yang besar, bahawa kita ni tinggal menunggu waktu sahaja. Semua kita pun akan ke situ, dan sudah pasti guru-guru kita ni masuk je Rejab, dialah orang tukang mengingatkan. Doa diberkati usia kita pada Rejab, Syakban, semoga-moga sampai usia kita pada Ramadan. Rupa-rupanya Allah tak sampaikan usia mereka pada Ramadan. Jadi apa sangka baik kita dengan Allah, orang baik macam tu Allah jemput pulang awal, sebab Ramadan dia yang lepas tu dah cukup penuh sempurna insya-Allah memadamkan dosa-dosa dia. Dan hari ini Allah jemput kita insya-Allah untuk beramadan. Mudah-mudahan kita nak buat yang terbaik lah. Jadi dah 2 tahun, kalau orang Selangor ni subhanallah, tahun pertama PKP dulu kita memang just stay at home sungguh. Alhamdulillah suami kita dah boleh jadi imam tarawih, hatta baca khutbah di pagi raya kan. Kemudian tahun lepas kita buat 24 malam sahaja di masjid surau tarawih. Itu pun ada masjid yang buat jadual. Malam pertama ni lorong A dan lorong B saja datang surau. Macam-macam kaedah lah JK surau masjid, pening kepala nak susun. Sebab dalam keadaan patuh SOP kan. Tapi malam ke-25 pengerusi surau saya dengan air mata jatuh. Esok malam kita tak boleh dah sembahyang dekat masjid lagi. Sebab kes masa tu mencanak naik sehingga menyebabkan kita tak dapat saling ziarah-menziarah pada hari raya yang lepas. Jadi semoga tahun ini Allah izinkan kita menurut tempat-tempat lain yang kabarnya soft dah boleh dirapat-rapatkan sahabat-sahabat. Dan kemarin ketika saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat doa kekanda bonda semua, saya berkumpul dengan ramai-ramai asatizah yang lain, dan waktu makan tu berkebetulan saya duduk dengan seorang doktor kan. Jadi ada seoranglah sahabat tanya, "Doktor, nak tanya soalan cepuk emas sikit, rasa-rasa COVID ni bila nak berakhir?" Saya tengok muka doktor tu, saya tak payah jawab lah doktor, saya dah ada jawapan dah. Maknanya doktor kata jangan tanya bila nak habis, dia akan duduk dengan kita, tak ada tarikh sampai bilanya. Semua kita tak tahu, dulu macam itulah denggi, virus-virus yang lain macam itulah. Jadi sampai sekarang dia ada, maka COVID ni pun macam tu. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, tolong sebar-sebarkan, jangan takut nak datang masjid surau, jangan takut nak penuhkan masjid surau, sebab dia akan berada dengan kita, maka kita jaga diri kita. Saya balik daripada umrah bawa 138 orang jemaah, alhamdulillah. Alhamdulillah tu sebab apa? Sebab 88 orang positif COVID. Ha kan? Tapi jangan takutlah, sebab semua sihat walafiat. Sihat walafiat, siap boleh gurau-gurau lagi dalam grup. Biasalah, kami balik Malaysia tiba-tiba sahabat-sahabat dirahmati Allah, mereka kata, "Ustazah, baru 2 minggu duduk Mekah, janganlah act sangat." Rupanya mereka gurau dengan Ustazah, "Kami kat Malaysia sekarang positif ni dah biasa Ustazah, kalau tak positif tu pelik." Oh, kemain sombong orang Malaysia. Jadi maknanya sahabat-sahabat semua sihat, batuk-batuk biasa tu, dulu-dulu balik umrah pun macam tu. Tapi jaga diri, dah tahu ada gejala, jangan keluar, jangan bertemu, sebab kita tak tahu siapa orang yang kita jumpa tu. Maka kita jaga diri kita dengan niat untuk mantap ibadah kepada Allah. Moga Allah lindungi kita daripada perkara-perkara yang mudarat, sebab bahayanya tetap ada, mudaratnya tetap ada. Tapi sebelum kita bertawakal, berusaha dulu. Okay, saya kempen ni berhari-hari sebab tak ada program-program Ihya Ramadan macam dulu. Tak ada program-program Ahlan Wasahlan Ramadan, di ambang Ramadan tak ada. Jadi nak kuliah-kuliah dekat-dekat nak Ramadan ni saya kena selit, sebab saya sangat takut ibu-ibu dirahmati Allah, yang saya takut 2 tahun kita menjerit-jerit bila masjid nak buka, tapi Ramadan tahun ini soft kita sangat kurang. Sedangkan kita minta lama dah, tolonglah buka masjid surau kami nak tarawih sampai ke akhir. Tapi bila dah peluang ada, kita tak datang. Majlis-majlis ilmu dah buka secara hadir, kita beralasan. Tolonglah kan, sebab Allah tengok usaha kita. Allah tengok usaha kita. Okay, jaga diri. Saya tadi pun dalam grup Muslimat surau saya, saya dah sebut dah ni nak kumpul nama-nama tadarus. Kita buat di surau dah boleh dah, jangan takut nak masuk nama. Tapi ingat ya, kekanda bonda, jiran-jiranku sayang yang bergejala, tolonglah jangan datang. Kita jaga diri kita, sebab mungkin ada orang yang sensitif ni. Okay, mask jangan lupa pakai. Macam tu je lah. Okay, moga Allah bagi izin untuk pemimpin kita dengan tenang berfikir, supaya kita boleh rapatkan soft dengan niat kita tak nak jarak-jarak lagi dah. Sebab hati kita perlu bersatu demi Islam yang tercinta insya-Allah. Okay, jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah yang mendengar,
Tolong sebar-sebarkan. Sebab Ramadan kita tinggal menghitung dengan jari sahaja. Kita tak sabar sebab Ramadan ni bagi orang beriman syok sungguh kita nak berdepan dengan dia. Macam orang duk tunggu sale kat Shopee. Ya, sebut pula Shopee kan. Adanya tunggu. Bila ya? Bila? Bila 4 hari bulan 4. 5 hari bulan 5. Saya duk ingat dulu apa benda dia pun duk iklan-iklan 4-4. Rupanya tarikh tu memang gila-gila punya offer. Ini Ramadan, siapa yang tak rebut, minta maaf sebut, memang gila. Sebab apa? Sebab Allah bagi sangat tinggi. Sedekah sekali, sahabat. Datang melangkah ke masjid surau. Subhanallah, duduk iktikaf di dalamnya, baca Al-Quran. Tolong jangan kurang, bahkan lebih. Jadi minta kesihatan, kesihatan, kesihatan yang baik. Semoga dengan sihat ini kita boleh mantapkan ibadah. Walaupun kaki dah mula lemah, walaupun tubuh dah makin uzur ya, ibu-ibu dirahmati Allah. Tapi kalau dalaman kita bersemangat, kita pelik. Alhamdulillah Ustazah, boleh juga acik khatam sebulan Ramadan ni Quran. Boleh dengan majlis ilmu tadabur Quran, alhamdulillah. Tak sangka boleh kuat kerana kita nak. Bila kita nak, insyaAllah Allah bagi. Nak yang sungguh-sungguh, okay? Jangan takut dengan makhluk lain. Sebab Allah maha melindungi, maha al-hafiz, maha al-jabbar, maha al-qahar. Semuanya Allah, okay? Jadi jangan kau datang masjid kan, kalau mati kerana COVID kan, jangan. Itu 2 tahun lepas lah, sebelum kita ada perlindungan, ada ubat-ubatan. Sekarang ni dah macam-macam dah, insyaAllah. Boleh ya, ibu-ibu dirahmati Allah. Kesianlah masjid surau kita. Tengok macam ni banyak lagi tempat kosong. Mai yang datang tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, boleh duduk satu orang 3 kerusi. Macam kami kan, balik daripada umrah hari tu. Ustazah, kami dapat business class. What? Kau bayar lebih ke? Tak ada pun ustaz dalam senarai. Tak Ustazah, sebab balik kami duduk belakang ni kosong. Satu orang ada 3 seat kosong. Kami angkat boleh tidur. Business class kan main. Ni kat sini pun majlis ilmu sekarang dah banyak business class. Kan? Banyak sangat kosong. Alah Ustazah, online je lah Ustazah. Tak salah. Bagi yang berhalangan, bagi yang jauh. Tapi yang dekat, tolonglah datang. Ya, sahabat-sahabat. Sebab pahalanya tu sudah pasti tak sama. Okay, sudah pasti tak sama. Baik, kita nak kembalikan balik keseronokan kita dalam majlis ilmu. Walaupun belum boleh berdakap dah pekapan macam dulu. Sebab kita nak rumah Allah di atas muka bumi Allah ni diimarahkan, insyaAllah. Baik, muka surat 66. Kitab buku yang Ustazah Zai tulis. Itulah dia angan-angan ke Firdausi sampai kepada bab sayangi adik-beradik. Yang mendengar hari ini mungkin adik-beradiknya 3, 4, 5, tinggal lacik seorang-seorang di atas dunia ni Ustazah. Adik-beradik semua dah meninggal. Ada sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada yang mendengar ni adik-beradiknya 12 orang. Tapi seorang tak ke mana bawa diri. Akhirnya Ustazah tak tahulah, kami ni dah macam tak ada adik-beradik dah. Kan sebab apa? Sebab lepas mak ayah meninggal hari tu duk gaduh tanah rumah peninggalan mak ayah. Berlaku sahabat-sahabat, semoga tajuk hari ini insyaAllah menjentik hati kita dan mengembalikan kita pada bulan Ramadan. Penuhkan jiwa dengan kasih sayang. Tolong jangan gairah nak berhari raya sangat, tapi sebelum Ramadan hubungi orang-orang yang kita sayang. Hadiahkan walau satu kotak kurma, kan? Letakkan sampul-sampul raya, sebab kita tahu raya tu sebulan lagi. Tapi dengan duit sebelum Ramadan kita hulur pada mereka, boleh beli belanja untuk berbuka puasa dan sebagainya. Lebih-lebih lagi adik-beradik yang diuji dengan pendapatannya kurang sebab pandemik ni, kita cari kesempatan nak sambut Ramadan ni sungguh-sungguh. Yang dulu terpisah-pisah cantumkan semula. Apatah lagi sudah tidak ada halangan untuk merentas negeri dan sebagainya. Mungkin hujung minggu ni kita balik pakat-pakat adik-beradik, bersihkan kubur mak ayah supaya Ramadan nanti insyaAllah nampak kemas, nampak cantik. Okay, tapi kalau kita tak merancang semua tu memang sampai bila-bila lah. Ya, sahabat-sahabat muslimin-musliman, Allah tahu kita cuba. Kalau kita dah cuba ajak adik-beradik, jom kita berkumpul, bersihkan kubur mak ayah kita contoh. Daripada 8 orang tu, 3 orang je yang datang. Itu tanda Allah izin mana. 3 orang tu tak apalah. Kerana apa? Kerana itu yang mahu. Yang tak mahu kita doakan lagi. Mungkin bukan tahun ni tapi tahun depan. Jangan ada yang putus hubungan silaturahim, tolong. Sebab kita nak masuk ke syurga Allah, Allah cek ada tak hubungan silaturahim yang terputus. Kalau terputus silaturahim, la yadkhulul jannah, tak layak kamu untuk masuk ke syurga Allah. Jadi tajuk besarnya saya letak sayangi adik-beradik. Tajuk kecilnya, air dicincang takkan putus. Ni ibu-ibu saya faham sangatlah maksud air dicincang takkan putus.
Masa kecil-kecil dulu belajar bahasa Melayu, cikgu cakap nganga je, tak tahu air dicincang takkan putus. Rupanya kalau kita duduk kan, tengok air terjun, kemudian sungai, pi ambil pisau ke apa, ha? Kita letakkan kat situ. Kan kita tengok putus tak air tu? Tak putus, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak begitulah hubungan adik-beradik. Ini silaturahim. Saya dengan Kak Rozi bukan hubungan silaturahim kalau ikut fahaman maksud yang sebenar. Saya dengan Kak Rozi mencantum ukhuwah, dengan ibu-ibu semua mencantum ukhuwah. Tapi silaturahim ni daripada rahim yang sama. Mak kita lahirkan kita, benih ayah kita yang jadi darah daging kita dengan izin Allah. Jadi maksud yang tak masuk syurga tu ada ulama bahas kalau putus hubungan adik-beradik. Habis tu Ustazah yang putus dengan rakan Facebook tu, kan, sibuk sungguh dia. Ada orang unfriend saya, Ustazah, berdosa kan, dia putuskan silaturahim. Ya Allah, terasa hati sungguh orang unfriend dia. Dah awak dalam Facebook mencarut-carut, ngumpat-ngumpat orang unfriend lah awak. Lepas tu pandai-pandai pula, dia putuskan silaturahim dengan saya. Saya nak tergelak juga kadang-kadang. Dengan adik-beradik putus silaturahim, gaduh harta mak ayah, dia tak gaduh pula. Kan itulah silaturahim yang sebenarnya. Baik, membaca buku Angan-Angan ke Firdausi mengajar diri ini betapa pentingnya menjaga hubungan sesama adik-beradik. Mereka adalah darah daging kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Live kita putus ke je? Okey. Subhanallah, sekejap eh. Sebab tadi nampak rancak kawan-kawan kita ni. Dia kadang-kadang dia boleh hilang. Pagi tadi saya punya live pun ada gangguan sikit. Okey, okey. Okey lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Mengajar diri ini betapa pentingnya menjaga hubungan sesama adik-beradik. Mereka adalah darah daging kita. So adik-beradik ni lah yang silaturahim tadi. Satu rahim dikandung oleh ibu kita 9 bulan 10 hari tak ada pilih kasih sama sekali. Sama kecuali Allah berkehendak. Oh, yang ni keluar awal ni Ustazah, yang ni terlebih 15 hari ni Ustazah, lahir-lahir dah ada gigi ni Ustazah, macam-macam cerita mak-mak kita kan. Tapi itulah darah daging kita. Berkongsi rahim ibu, dibesarkan ayah dengan titisan keringat yang sama. Cara didik dan tarbiahnya adalah serupa. Punya rasa dan firasat yang sama dalam meneruskan kehidupan. Ini adik-beradik, sahabat-sahabat. Macam mana terpisah-pisah, hari ini dia akan terkenang juga. Dulu saling suap-menyuap. Dulu gaduh-gaduh macam mana pun nanti berpeluk balik. Kita tidur satu selimut, kita share satu bantal, kita share satu pinggan. Kita rindu suasana tu. Kenapa bila dah tua-tua hanya kerana merebutkan harta, hanya kerana kita tak seronok dia berpasangan dengan orang yang kita tak suka, akhirnya kita sanggup putuskan silaturahim adik-beradik kita. Maka sewajarnya lah sebelum merapati semua orang, rapati adik-beradik. Kerana benarlah kata pepatah Melayu, air dicincang takkan putus. Ada orang yang dengan orang lain cukup baik, dengan adik-beradik tak baik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan salah dia lah Ustazah. Saya nak cuba baik dengan dia tapi dia tak nak baik dengan saya. Ya, kalau itu salah dia, kita jangan tambah-tambah buat salah. Kita dekati dia walaupun kita tidak menghampiri dia secara jasad. Mungkin kalau dengan jasad bergaduhnya lebih. Jadi tak apa kita jauh sedikit. Itu sebab dulu mak saya selalu cakap, tak apa kalau jumpa sekali-sekala. Tapi sekali jumpa tu penuh dengan kasih sayang. Macam masa PKP, berapa bulan kita tak balik kampung, hatta ada yang setahun. Lepas tu antara suara yang saya dengar, sahabat-sahabat muslimat, seronoklah Ustazah balik kampung kali ni. Kenapa seronok sangat kak? Sebab dah lama tak jumpa kan? Jadi bila jumpa tu kami saling cerita yang baik-baik je. Kalau selalu jumpa Ustazah, pagi jumpa, petang jumpa, mak mentua diumpat, biras diumpat, semua diumpat. Jadi dah lama tak jumpa, bila jumpa tu cerita saya belajar online dengan Ustaz ni sepanjang PKP. Saya kata nampak tak Allah cetuskan hikmah di situ, cuma kita tak perasan. Jadi bila jarang-jarang jumpa ni sahabat, tengok anak kita balik asrama. Adik-beradik dia kecil hati, dia kata Ustazah mentang-mentang lah. Akak-akak sulung saya tu duduk asrama, bila dia balik mesti mak tanya nak makan apa long, mak masak. Kita yang hari-hari ni langsung tak tanya, kan kecil hati. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, rupanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak mesti selalu berjumpa, tapi di hati sentiasa ada rasa nak mendoakan, mengingatkan. Kalau kita tak boleh dengan jasad, kita boleh video call, kita boleh tanya khabar. Sekarang canggih, semua keluarga rasanya ada WhatsApp dalam family group.
Betul kan? Kita boleh bertanya khabar masing-masing. Allahu Akbar. Baik, ingat balik bahawa buku ini saya tulis berdasarkan cerita seorang Kak Long yang meninggal dunia sebab kren tumbang di Mekah pada tahun 2015. Kan kadang-kadang kena ingatkan balik mana buku angan-angan Kefirdausi ni. Kan sebab itulah cerita dia tu saya tulis buku ni. Almarhumah yang mulia ini amat dirindui oleh adik-beradiknya. Kerana kata mereka, Kak Long adalah seorang kakak yang baik dan sangat prihatin. Tidak pernah adik-beradiknya berlalu sayu bila mendatanginya meminta nasihat atas pelbagai permasalahan. Bila adik-beradik susah, mesti cari Kak Long. Cari Kak Long. Dan adik-beradik kata tak pernah balik dengan tangan kosong. Kalau tak dibantu dari segi keuangan, pertolongan apa, mesti ada nasihat kebaikan dari Kak Long. Tak pernah Kak Long bercakap perkara yang tak baik kepada adik-adiknya. Ilmu agama dan kesabaran Kak Long sudah cukup menenangkan hati dan perasaan bila mereka menjadikan Kak Long tempat meluah rasa. Dulu kan pernah ada satu bab tentang ibu bapa yang mana Kak Long selalu cakap pada adik-adik, jangan cerita susah kita kepada mak ayah. Kesian mak ayah dah lama susah daripada mengandungkan kita, melahirkan kita, membesarkan kita. Sekarang dah tua-tua ni kita ada susah sikit-sikit, ceritalah Kak Long, Kak Long cuba bantu. Jangan terus cerita kat mak, mak tu ada duit simpanan sikit nak pergi haji. Dengar kita susah dia keluarkan semua. Tu mak, patutnya kita jangan buat macam tu. Kan ni nasihat Kak Long pada dia dalam bab ibu bapa hari tu. Jadi Kak Long suka adik-adiknya berkongsi cerita dengan dia. Kata Kak Long, bila apa sahaja nasihat, perkataan yang sentiasa di bibir Kak Long, Allah kan ada. Adik-adiknya kata cukup melembutkan hati, nak marah tak jadi marah. Itulah bahasa mulia yang tak pernah lekang di bibir arwah. Yang kita sebut sahabat-sahabat dirahmati Allah, kisah beliau melalui buku Bidadari di pintu Firdausi. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah sangat menjadikan kita seorang wanita yang belajar untuk memburu kematian husnul khatimah. Allahu Akbar. Kebergantungannya kepada Allah sangat luar biasa. Dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya tempat mengadu dan bermunajat. Carilah Tuhan, pasti jiwamu akan tenang. Saya dah cerita dalam bab sebelumnya yang suaminya bercerita tiap malam kadang-kadang kerap terjaga sebab terdengar sedu-sedan dia menangis dalam sujudnya. Bila suami tanya ada masalah ke, kenapa tak nak share dengan abang, alhamdulillah bang tak ada masalah apa. Maknanya dia hanya nak bercerita dengan Tuhannya. Nak mengadu dengan Tuhannya, nak meratap rintih memohon ampun dari Tuhannya. Dan kerap kali juga kawan-kawan di sekolah sebab dia guru, bila membaca sahabat-sahabat dirahmati Allah kisah beliau ni, kawan-kawan kata tak tengok waktu rehat pagi dia tak ada. Pergi mana? Rupanya ada kat surau. Rupanya dia buat solat duha. Dan kawan-kawan saja suka mendekati dia. Apa doa yang dia baca? Bila baca doa mesti menangis. Sampai kawan ada yang suka duduk sebelah dia, aminkan aja. Aminkan doa orang yang kelihatan bersungguh-sungguh ni indah. Saya teringat sahabat Ustazah Hafizah Musa pernah bercerita sahabat dekat Mekah masa tu depan Kaabah. Dia nampak wanita, tah wanita Turki ke Pakistan gitulah kan, wanita-wanita macam tu. Kita maksud nak, dia nak cerita tu kita tak faham pun bahasa dia apa. Tapi masa Kak Cik tengah lalu ni, Kak Cik nampak dia berdoa macam bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Dia kata sampai tersentuh hati walau dia tak faham apa yang orang tua tu doa. Akhirnya dia kata Kak Cik duduk sebelah ni, Kak Cik cuba aminkan doa dia. Sahabat faham tak maksud? Bila kita nampak orang berdoa macam sungguh-sungguh, sungguh-sungguh mungkin dia berdoa untuk keluarga dia, untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak salah untuk kita aminkan sebab kita tahu dia sedang menikmati lazatnya berbicara dengan Tuhannya. Jadi sahabat-sahabat, ada kawan-kawan dekat sekolah bila waktu duha, almarhumah ni dia berdoa dalam solat duhanya, duduk sebelah tu dia mengaminkan doa dia. Sebab doa dia tu selalu kelihatan macam khusyuk. Cuba tanya bila kita berdoa macam mana? Kita berdoa macam mana ibu-ibu dirahmati Allah? Kita berdoa juga tapi ya Allah tak potong kuku hari Jumaat semalam. Hari Sabtu dah ni. Kita berdoa macam tu. Kita berdoa lah. Lupa pula nak tutup kipas ujung tu tadi. Kita sedang Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tapi seperti tak takut dengan neraka tu.
maka dia hanya sepertinya membaca skrip dalam doa. Faham eh? Dia tak sama sahabat-sahabat. Dia tak menghayati doa tu. Sebab itu doa tak mesti dalam bahasa Arab. Kalau kita mampu tiru doanya Nabi yang Nabi ajar, kita hafal doa-doa yang Nabi ajar, itu bagus. Itu doa yang terbaik. Tapi kena cuba faham. Kenapa Nabi suruh baca doa ni? Tapi kalau kita tak faham doa tu, lebih baik kita berdoa apa yang kita faham, apa yang kita nak, apa yang kita sendiri nak cakap dengan Allah. Sebab bila solat jemaah, kita duduk belakang imam, kita hanya aminkan doa imam. Kadang kita tak faham pun apa yang imam nak. Sebab tu kadang-kadang ustaz-ustaz bergurau, hati-hati bila suami duduk amin, suruh amin kat belakang tu. Kan rupanya sejak dia duduk ulang alik umrah ni dah pandai cakap Arab. Dia cakap Arab tu, dia cakap kan, ya Allah lembutkanlah hati yang belakang ni, suruh yes bila aku nak kahwin satu lagi. Orang belakang tu amin kan, memanglah makbul dia kata kan. Ustazah dengar ceramah tu sakit hati kan, macam tu sakit hati sahabat-sahabat. Hai, Ustazah pun sakit hati juga. Kan baru ni dalam hari anugerah tokoh da'i wanita tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada orang tanya soalan cepu emas gitu. Kan pergi dekat IG para ustazah semua tak pernah jawab. Dia kata, saya nak tanya pasal poligami dalam Islam tu. Dia terkejut. Awak, dia ni dia open sangat macam ni kan. Jadi stuck kan, sebab tanya orang tak jawab. Jadi kita memang kena jawab apa yang Allah suruh jawab. Apa jawapan dia? Quran membolehkan, siapa kita untuk tidak membolehkan. Pagi tadi saya sempat lagi baca satu messenger, orang muda pula yang tanya, kalaulah poligami tu dibolehkan, kenapa orang kahwin dekat Thailand senyap-senyap? Budak ni orang tak kahwin lagi tu sahabat-sahabat kan? Tak kahwin lagi dia tanya. Jadi pernikahan itu disuruh sebarkan. Kalau kamu bertemu dengan yang tak menyebarkan, dia bukan takutkan Tuhan, tapi dia takutkan bini tu. Sekian dimaklumkan. Macam itulah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut macam mana? Kan? Sebab inilah hakikat. Dia tanya, tadi saya dengar ceramah ustazah. Maknanya budak ni bagus. Dia orang muda tapi dia dengar ceramah. Saya dengar ceramah ustazah. Tak kisahlah nak jadi artis tapi sentiasa merasa diri bertuhan. Oh, kena hati-hati ustazah Zai bercakap. Takut dia salah faham. Jadi salah ke saya nak bermain alat muzik? Kan tak salah. Nak jadi apa pun tak salah. Tapi kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena berjaga-jaga. Pekerjaan yang macam mana yang bercampur aduk maksiat yang Allah tak redha kepada kita. Kalau kita kata kita minat kerja tu, okey, minat dulu ke? Tanya Tuhan dulu. Tuhan suka tak kalau nantinya akhirnya dengan minat aku ni, aku bekerja sekian-sekian, menyebabkan orang lain suka nak tengok, nak tonton, bercampur lelaki perempuan, pakaiannya yang Allah tak redha, Allah suka tak? Bila dapat jawapan, akal kita ni berfungsi. Tak perlu jadi ustaz, ustazah pun akal kita boleh jawab. Macam mana Allah nak redha kalau bercampur lelaki perempuan? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau dengan hiburan itu makin menjauhkan diri dengan Tuhan. Ada hiburan yang Allah bagi, tapi pastikan hiburan itu kita dengar jatuh air mata insaf. Kita dengar muzik-muziknya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, menundukkan hati kita. Ada hiburan dalam Islam. Bahkan Nabi suruh bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kau pergi mana? Aku meraikan seorang puteri, kan, hari pernikahannya. Apa yang dilakukan pada hari tak ada apa-apa ya Rasulullah? Kenapa tak menabuh rebana? Maknanya hari pernikahan tu wajib untuk diraikan. Tapi perempuan dengan perempuan lah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya tidak ada percampuran di situ. Allahu Akbar. Jadi bukan Allah kata tak boleh terus. Jadi sebelum kita memilih, kita tanya, Allah redha tak apa yang kita buat? Jadi liku-liku ini sahabat, kalau kita nak jawab soalan level orang tua lain, level budak muda lain, jadi dia tak faham lagi tentang perkahwinan dan sebagainya. Jadi bila kita jawab macam tu, okey ustazah saya faham. Panjang-panjang sangat pun dia bukan faham sangat. Jadi kita nak cerita, jangan sama sekali salahkan Islam. Yang salah adalah yang beragama Islam, mendakwa menganut agama Islam, tapi dia tak guna Islam sebagai cara hidup dia. Okey, sebab Islam suruh sebarkan perkahwinan supaya tak timbul fitnah. Tapi kenapa disorok-sorokkan? Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, kita sambung lagi. Kebergantungannya kepada Allah sangat luar biasa. Dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya tempat mengadu dan bermunajat. Ini arwah. Carilah Tuhan, pasti jiwamu akan tenang. Berbicaralah seolah dia sedang ada di hadapanmu. Ada guru-guru tauhid kita marah kalau kita tulis bahasa macam ni. Berbicara dengan Tuhan seperti Tuhan itu berada di hadapanmu. Sebab Allah tak bertempat.
Allah takkan duduk depan kita. Tapi orang yang menghalusi bahasa, sahabat-sahabat akan fikir, okey, faham dah maksud ni. Seolah-olah dia, yakni Allah sedang berada di hadapanmu. Sampai mati pun kita percaya Allah tidak akan mendatangi kita secara berdepan. Jangan pernah mencabar Allah. Aku nak buat solat hajat 40 rakaat. Ya Allah, kalau betul engkau wujud, engkau datangkanlah diri engkau depan aku. Takkan muncul sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan buat dan jangan melawan, jangan kurang ajar dengan Allah. Itu bahasa mudah. Sebab Allah dah sebut dah, Allah tu takkan dilihat dengan mata kasar kita. Kita takkan bertemu dengan dia di atas dunia. Hadiah yang paling istimewa bagi orang beriman, bukan nak merebut syurga Allah sangat. Tapi orang beriman nak sangat melihat wajahnya Allah. Di mana kita nak melihat Allah, sahabat-sahabat, apabila telah disyurgakan oleh Allah. Jadi, landasannya adalah syurga. Baru kita boleh bertemu dengan Allah. Bukan kat dunia ni, selagi Allah tak tunjukkan mukanya, aku takkan beriman dengan Allah. Ini manusia yang kurang ajar dengan Tuhannya. Okay, minta maaf Ustazah sebut. Usah malu meluahkan segalanya kepada Tuhan, kerana dia lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Sahabat-sahabat, apa urat leher ni? Kalau ditoreh, boleh mati kita sebab kat situ punca segala. Sebab itu kalau kita sembelih binatang, pastikan putus urat marih tu. Baru betul-betul confirm yang binatang tu mati. Maknanya nyawa kita lah yang paling dekat dengan kita. Tapi sebenarnya Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Tapi kita tak merasa kewujudannya. Kita tak rasa Allah dengar bicara hati kita. Kita tak rasa Allah itu melihat apa yang kita buat. Saat kita di depan orang, di khalayak, dipertontonkan di media sosial, kita nak tunjuk baik saja. Tapi saat kita berseorangan lah, takpelah. Bukan ada orang tahu pun. Bukan ada orang tahu pun. Maka kita buat dosa tanpa malu dengan Allah. Sedangkan Allah itu sentiasa wujud. Allahu Akbar. Adik-beradik, terkadang memang ada yang menyakitkan. Ibu-ibu dirahmati Allah, adik-beradik terkadang memang ada yang menyakitkan. Lagi-lagi kalau ada yang sudah berumah tangga dan beranak pinak. Ni mesti ramai yang mengiyakan. Dulu kan Ustazah, abang saya tu okey sebelum kahwin. Adik saya tu bagus sebelum kahwin. Tapi dah kahwin ni, dah beranak pinak ni, dimanjakan anak dia sangat. Itulah akhirnya dia jadi macam tu. Ramai yang mengadu sahabat-sahabat. Sebab tu saya boleh tulis dalam buku ni. Terkadang adik-beradik kita memang sedia baik sangat dah dengan kita. Baik sahabat-sahabat adik-beradik kita. Itu je lah, kita dua beradik kadang-kadang. Dia cari siapa lagi daripada kecil, dia cari kita lah. Tapi sejak kecil adik-beradik kita duduk dengan kita, makan, baring, pakai bersama mereka. Kita sama-sama. Umur dalam 6, 7, 8 tahun kot. Kan sahabat-sahabat minta maaf cakap lah, mandi pun sama-sama, pakai baju sama-sama, engkau tengok aku punya, aku tengok engkau punya, sama je. Tapi dah 18 tahun tak buat lagi tu. Kan maknanya kita teringat tu semua kan. Elah kau malu pula dengan aku. Sebab sahabat-sahabat kadang-kadang saya ingat lagi kan, bila kita sakit sebagainya, kita segan mak kita nak sentuh mana-mana tubuh. Subhanallah sahabat-sahabat, kadang mak sebut macam mana, elah tak payah malu, kamu kan tak sihat. Dulu masa kecil-kecil mak pegang-pegang ni. Kita punya, mak dulu masa kecil lain. Sekarang dah besar lain mak. Macam tu sahabat-sahabat. Maknanya hubungan adik-beradik ni sangat dekat. Jadi bila kita nak jaga mak ayah kita sakit pun, kalau ada yang, ya aku geli lah, aku tak larat lah engkau lah ni. Eh dulu masa mak bela kita kecil-kecil, ada tak mak cakap macam tu? Tak ada sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita saling mengingatkan. Siapa yang basuh berak kencing kita dulu? Mak ayah kita. Jadi hari ni kalau ada adik-beradik yang tak nak basuh berak kencing mak ayah kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong ingatkan siapa yang sentuh mereka dulu. Jadi adik-beradik ni nasihat dia sangat ampuh sebab dia akan menjentik jiwa. Datangilah adik-beradik kita, Kak Long, Kak Ngah, Abang Long, Abang Ngah, adik bongsu, datangilah. Tolong sentuh hati-hati mereka. Kenapa tak datang jenguk mak? Kau ingat tak dulu macam mana mak bersusah payah? Buatkan bekal kau nak balik asrama. Kau ingat tak? Sebut sahabat-sahabat. Ini bukan mengungkit. Biar dia ingat. Kadang-kadang adik bongsu kita tak ingat sangat. Sebab apa? Sebab adik bongsu kita tu lahir ketika mak ayah kita dah mula senang. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Tapi yang Kak Long, Abang Ngah ni tengok susah payahnya macam mana. Subhanallah sahabat-sahabat. Tapi bila dah masing-masing berkeluarga jadi lain pula. Ini biasa. Okey, biasa ibu-ibu. Saya lah tu Ustazah, empat beradik tinggal seorang je. Gaduh dengan ipar hari tu Ustazah. Ni sebab gaduh dengan anak buah saya sendiri Ustazah. Ini biasa. Maksud biasa sebab terkadang kakak kita
dengar sangat nasihat abang ipar kita. Nasihat yang baik kerana Allah tak apa. Tapi kalau abang dia kata kan, abang tak suka kalau awak baik sangat dengan mak awak. Kan pelik dah suami macam ni. Abang tak suka kalau awak asyik nak tolong je anak buah awak tu. Kenapa? Lah bang, daripada kita sedekah kat orang lain, anak buah saya ni tengah susah ni. Dapat sambung belajar ni tapi tak ada tiket nak terbang pergi Mesir ni. Kan lebih baik saya sponsor dia daripada kita infak ke lain. Kita kena berhujah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab pertolongan kita tu tak salah. Ni bukan nak melawan abang ni. Tapi sahabat, kalau kita jadi macam hidung dicucuk lembu. Macam lembu dicucuk hidung. Kan? Jadi kalau yang sedar tu maknanya dia tak tidur lah. Macam apa saya kata tadi? Hidung dicucuk lembu. Macam mana hidung dicucuk lembu? Subhanallah. Dengar sangat nasihat abang ipar kita yang tak sesuai diamal dengan budaya dalam rumah kita. Kadang-kadang dulu-dulu mak kita dah pesan dah, kerja jauh macam mana sebulan sekali wajib balik jenguk mak ayah. Tapi bila dah kahwin, suami dia kata cukup setahun sekali sudahlah balik kampung tu. Padahal nak balik kampung mak dia, mak suami dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah, lalu kat simpang rumah nak balik rumah mak kita. Bang, tak menginap tak apa, saya nak singgah nak hantar buah apple 3 biji ni je. Kan lalu depan rumah mak, tinggal nak masuk simpang sikit je. Kan abang kata setahun sekali raya je balik rumah mak awak. Kita ikut, kita diam, tak nasihat, tak bagi tahu sahabat-sahabat. Sedangkan Allah tak suruh kita macam tu pun. Allahu Akbar, saya hari ni dapat satu naskah buku yang diterbitkan oleh PTS Publication, tulisan Ustaz Zulkhairi yang bersama-sama dengan Ustazah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Alhamdulillah. Ada satu hadis sahih yang dibahas tentang wanita ke lelaki yang ramai dalam syurga Allah. Wanita ke lelaki yang ramai dihumban dalam neraka Allah. Ini kita bahas dalam satu live hari itu. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kadang-kadang kita salah faham. Kan kita duk kata Ustazah betul kan, kalau kita ni jadi isteri macam mana pun kena ikut je suami. Ikut je suami. Dan kalau suami tak bagi kita balik rumah mak ayah kita, kita tak boleh balik kan sebenarnya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, berpada-pada dalam kita belajar, dalam kita memahami, bukan ikut saja. Sebab itulah peranan rumah tangga ni sahabat-sahabat, untuk menari bersama. Jangan tinggalkan dia menari seorang-seorang, akhirnya pincang irama dan lagu. Maksudnya apa? Mungkin dia tak ada pendidikan yang macam tu. Kalau mak saya dulu bang, kalau namanya mak ayah orang tua ni, kita kena pergi ziarah. Kalau yang dekat seminggu sekali, tiap hari lagi bagus. Yang jauh setahun sekali tu pun dah okey dah. Tapi ni apa cerita 4 tahun, 5 tahun dah kita tak balik rumah mak ni. Subhanallah sahabat, saya sayang abang kerana Allah. Kita nak jumpa lagi dalam syurga Allah. Tu mak abang tu bukan siapa-siapa. Abang tak boleh lupa apa yang mak dah buat ke abang. Kalau Kak Long tu buat semua betul, abang semua salah. Jadi rupanya suami kita merajuk dengan mak dia. Apa peranan kita sebagai isteri? Cantumkan semula. Ini peranan isteri. Tapi kalau jadi isteri yang yes, bagus juga dapat laki gaduh dengan mak dia ni, supaya dia balik rumah mak aku selalu. Oh, itulah. Tapi nak jadi wanita solehah, kesian. Subhanallah sahabat-sahabat. Sebab itu seorang wanita solehah insya-Allah mampu mensolehkan seorang suami. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, lelaki soleh kalau hanya sibuk sujud kepada Tuhannya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi isterinya keluar berpoya-poya, buka aurat, okay? Dia tak pernah tegur kerana dia takut dibulat matakan oleh isterinya. Contoh kan, Ustazah, saya kan suka bulat mata. Kan, subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi maknanya dia nak sebutkan apa, takut dengan isterinya nak tegur. Tak boleh Ustazah, kalau tegur suruh pakai tudung tu, dia marah saya balik. Suami, itulah dia namanya dayus. Subhanallah, sahabat-sahabat. Bukan dayus tu tolong angkat kain petang-petang. Bukan. Orang Melayu faham macam tu. Tu dayus lah tu. Tolong bini mop lantai. Dayus lah tu. Sianlah orang Melayu kita ni. Dayus tu sebenarnya kat mana sahabat-sahabat dirahmati Allah? Isteri dan anaknya tak mengikut perintah agama, dibiarkan saja. Anak kata tak apa, papa I sporting, memang tak pernah tegur. You all boleh datang rumah study sama-sama. Budak lelaki datang kongsi bilik sama-sama. 15 tahun, 17 tahun kita jangan fikir tak berlaku apa-apa. Boleh berlaku macam-macam. Nanti yang menyesal adalah kita. Tegur sebab kamu adalah ketua keluarga. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terkadang adik kita melebihkan mertua berbanding ibu dan ayah kita. Semua ini bisa menyakitkan. Betul kan ibu-ibu yang pangkat mak-mak saya ni, Allah Ustazah, betul belaka dah Ustazah.
Dulu dia okey dengan mak kita, tapi sekarang ni lebihkan mak mentua dia pula. Masya Allah. Bila banyak sakitnya, bagaimana kita nak menuju syurga Allah? Okay, syurga itu penuh dengan kebahagiaan. Hendak masuk ke dalamnya harus merasa bahagia atas dunia ini terlebih dahulu. Barulah nanti nikmat bahagia di syurga benar-benar menjadi milik kita. Maknanya sahabat-sahabat, hari ini kita tengok kakak kita sakit hati sebab terlebih baik dengan abang ipar kita. Adik kita terlebih baik dengan mak mentua, nak dengan mak mentua dia. Akhirnya mak kita dibiarkan. Tolong ubah sakit itu segera. Jangan biarkan ia berlarutan. Rawat dia dengan ilmu yang kita ada. Orang macam ni kalau kita menjauh lagi parah nanti ni. Ha, kan kita nasihat dia. Kak Long tengok kat Facebook kau akan main lagi. Balik rumah mak mentua tiap-tiap minggu. Bagus, tak salah. Itu mak suami kamu bagus. Tapi mak kita tengah tak sihat ni. Datanglah ziarah. Bagi tahu jangan ada niat sindir-menyindir. Tapi niat kita sayang dia. Macam mana sahabat-sahabat kalau mak kita hari-hari duk sebut rindu dekat anak ni, rindu ke anak ni. Nasib baik mak kita tak ada Facebook. Kalau mak kita ada Facebook, nampak tiap-tiap minggu balik rumah mak mentua dia. Hari ni dunia makin cacat marbah sebab mak-mak dah pandai main Facebook. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Ustazah pergi holiday rupanya Ustazah. Singgah rumah kita pun tidak. Dia tidur kat hotel tu lalu simpang rumah saya ni Ustazah. Sampai hati dia tak singgah rumah saya. Allahu Akbar. Saya sayu hatilah bila ibu-ibu sebut macam ni sahabat-sahabat. Hati saya kata nasib baik mak mentua aku dengan arwah mak aku dulu tak ada Facebook kan. Kalau ada Facebook dia tahu Ustazah saya pergi mana. Kau ceramah kat masjid tu kenapa tak balik? Ya Allah bang jangan ajar mak Facebook bang. Masa itulah sebab mak meninggal sebelum PKP. Tapi kalau PKP sahabat-sahabat memang kena belajar Facebook jugalah. Jadi hari ni lagi cacat marbah, terasa hati hanya tengok media sosial. Jadi peranan kita anak yang baik ni taklah mak, dia bagi tahu dah tapi mak lupa kot. InsyaAllah mak minggu depan giliran balik pula. Kita ni kan macam mana nak kona cerita ni, aku dah cakap kat mak minggu depan kau mesti balik. Kau boleh tak boleh kau mesti balik. Aku dah cover kau cukup-cukup dah ni. Sebab aku tak naklah kabur kat engkau. Kau tahulah mulut mak kita tu macam mana. Sebelum mak sumpah kau jadi katak kau, baik kau balik. Ha, cakap terus-terang tu sahabat-sahabat. Sebab kita dengar kan mak kita, ya Allah ibu macam mana marah dengan anak. Jangan keluarlah perkataan-perkataan macam tu. Contoh kita duduk dengan mak kita. Kita tahu ramai anak-anak mengadu dengan Ustazah. Mengadu dengan Ustazah sahabat-sahabat. Ustazah macam mana mak saya ni mulut, ya Allah. Dia duk kutuk menantu ni, dia kutuk anak ni. Kan tak baik Ustazah mak macam ni. Habis tu apa yang kamu nasihat? Dah tak larat nak nasihat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sampai tua mulut macam tu. Kenapa ya? Saya tak faham lah. Sebab tu kita yang faham perangai mak kita cepat kona. Kan aku ni tak nak kau ni jadi katak sungguh. Semalam aku dengar dia baru sebut kataknya belum lagi tu. Ha, baik kau balik cepat minggu ni. Kan sahabat-sahabat adik kita dah menggigil tubuh. Mak macam nak cakap katak ke? Ha-ha. Jadi kau balik minggu ni. Okey-okey long aku balik. Terima kasih ingatkan aku. Kan walaupun dalam gurau-gurau dengan adik-beradik ni tak boleh serius sangat sahabat-sahabat. Serius kan dia berasa hati. Berasa hati tu maksudnya dia tak berasa hati dah kenal perangai kita. Pasangan dia, kenapa kakak awak tu mulut bising sangat tu? Suami dia pula. Jadi kita bercakap dengan orang tua, dengan adik-beradik, dengan orang muda, kena beza cara. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita nak baikkan. Ingat, matlamat kita hidup atas dunia ni untuk islah, silah, cantumkan. Jangan kita jadi Kak Long yang, oh jumpa adik ni, kau tahu tak, mak sebenarnya tak suka kat kau. Mak marah dekat laki kau. Jangan jadi batu api walaupun kita tahu cerita yang sebenar. Tolong ibu-ibu dengan mulut kita akhirnya adik-beradik makin jauh. Jadilah dengan mulut kita akhirnya adik yang bercerai-berai, adik-beradik bercerai-berai boleh bercantum semula. Boleh ya ibu-ibu dirahmati Allah, tukar cara kita bercakap. Bukan kita orang muda lagi yang nak menjerit-jerit, menengking-nengking sahabat-sahabat. Lagi kalau dah tua, dah jadi mak mertua bagaikan tak payah tengking-tengking sangat. Kang baru nak tengking bertempik kang habis sakit jantung pula bawa ke hospital innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa punca mati dia nak tengking menantu Ustazah, ya Allah buruk benar cara kematian tu. Biarlah mati kerana apa ni? Kerana tengah mengaji Ustazah bulan Ramadan pula subhanallah. Macam Datuk Khalid Isa kita kan, ustaz subhanallah saya terasa sungguh sahabat-sahabat dirahmati Allah tak rapat. Tapi cara matinya subhanallah 15 Syakban hari Jumaat lepas balik solat fardu Jumaat.
Bayangkan hatinya tu sayu nak meninggalkan Rasulullah. Semua kita macam tu kalau daripada Madinah ke Mekah. Hati sayu nak berpisah dengan jasad Rasulullah. Tapi kena bergerak ke Mekah. Melambai-lambai dah Baitullah. Malam ni nak selesaikan umrah. Jadi dia bergegas daripada masjid solat Jumaat. Pergi dekat hotel sampai depan pintu lift. Rebah terus meninggal. Mutawif tu. Saya duk tak habis sembang dengan Ustaz. Ya Allah bang. Abang duk sebut duk doa nak mati Mekah Madinah. Mati Mekah Madinah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi tengok sahabat kita ni. Kita tak tahu doa dia apa. Sebab dia pergi sihat-sihat je. Dan anak-anak buahnya sahabat-sahabat pergi Mekah. Hari itu tanpa mutawifnya. Jadi maknanya bagi kami orang-orang yang terlibat dengan ibadah umrah ni sangat terkesan. Mulianya. Tapi sahabat-sahabat tu lah manusia macam-macam. Oh tak dikebumikan di perkuburan Baqi' ya Ustazah. Kesianlah orang-orang ni faham. Pergi Madinah tak dapat masuk raudhah. Rasa macam tak mabrur dah umrah. Kalau mati kat Madinah. Ingat kubur dekat Baqi'. Rupanya bukan kat Baqi'. Sekarang orang jemaah umrah yang meninggal di Madinah tak akan masuk ke perkuburan Baqi'. Setahun gitulah sahabat-sahabat dirahmati Allah tak dikebumikan di perkuburan Baqi'. Jadi kita serah pada Allah lah. Janganlah mati kat Madinah saja tapi tak duduk bersama tubuh sahabat. Entah mati dia macam-macam cerita. Saya kesian orang-orang macam ni. Sebab dah lama sangat kita belajar mati dekat perkuburan Baqi' dimuliakan akan bangkit dengan Rasulullah. Nabi sebut Madinah. Semoga mulia jasad dia. Kita ni tak tahu lagi mati kita macam mana. Tak payahlah bercakap-cakap sesuatu yang kita tak tahu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Syukuri apa yang kita tak dapat, dia dapat. Dan kita berdoa ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Muliakan dia wahai Allah. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah sempat? Sebab meninggalnya di bumi yang mulia. Apa buruknya yang kita tahu, moga Allah hapuskan bukan untuk kita cerita-ceritakan kepada orang lain. Ini kalau kita mendengar kematian. Sebab tu orang Melayu diajar, semalam kuliah saya di Masjid Tamantar, tengah kuliah, dipanggil untuk siapa-siapa nak solat jenazah, sila ada jenazah. Masya Allah, jadi kami berhenti sekejap kuliah sebab ruang solat jenazah tu sebelah je kan. Jadi kami pergilah, siapa yang ada wuduk pergi. Habis je doa tu, adakah mayat ini baik? Kan kita jawab baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Salah ke imam tu nak sebut macam tu? Tak salah pun. Kalaupun hati kita tak baik sebab aku tahu dia jiran aku, mati lagi bagus kan contoh. Tapi kita disuruh sebut baik. Siapa yang suruh sebut baik ni sahabat-sahabat dirahmati Allah? Supaya kita menjadi saksi bahawa si mati yang sedang diusung tu dia sedang menjerit. Janganlah laju sangat, aku takut nak masuk ke lubang-lubang neraka tu. Kalau kita dengar, kita lepas keranda tu sahabat-sahabat. Tapi hakikatnya memang dia menjerit. Tapi kalau si mati tu orang baik, lajulah aku tak sabar. Yang sedang menunggu aku tu adalah taman-taman syurga. So bila kita baca kitab-kitab macam ni, ya Allah, aku ni nanti bila diusung, apa jeritan aku sebenarnya ya Allah. Kan semua itu tergantung dengan amal soleh kita. Dengan adik-beradik kita tak baik, siapa lagi yang nak mendekati jenazah kita menjadi saksi bahawa kita adalah orang baik, sahabat-sahabat. Takut adik-beradik kita, lega Kak Long tu mampus dah. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai macam tu, sahabat-sahabat. Apatah lagi anak dengan ibu ayahnya. Saya sejak bapak saya meninggal, lega Ustazah, astaghfirullahalazim. Nak apa macam ni? Kan sebab asal buka mulut je panah baran. Tengking-tengking isteri dengan anak-anak. Saya rimas dengan perangai bapak saya macam tu. Rugilah. Sebab itu Nabi SAW hidupnya disayang, matinya dikenang. Kerana apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kerana akhlaknya yang mulia. Kita tak mampu sehebat Nabi. Tapi kita nak tiru sikit-sikit akhlaknya Nabi SAW. Kita ambil lagi. Melalui angan-angan ke Firdausi. Oh petang ni tapi ramai orang menonton hari ni. Kalau orang dalam talian tak tidur, sahabat-sahabat dirahmati Allah yang hadir, jangan jatuh kitab. Kalau jatuh kitab tu maknanya tidur lah tu. Bahaya ni kalau jatuh kitab. Melalui angan-angan ke Firdausi ini, bila mana kita berasa dan terasa dimainkan oleh adik-beradik. Biasa juga ni terasa Ustazah dimainkan. Ingatkan orang jauh yang menganiaya kita, rupanya adik-beradik sendiri, Masya Allah. Dizalimi oleh mereka, tetaplah balas dengan kebaikan, ya Allah. Kelihatannya seperti amalan para malaikat. Kau ingat aku malaikat, orang buat jahat nak kena balas baik. Allah, bukan nak suruh jadi malaikat, suruh contohi Rasulullah.
Sebab contohnya dah ada sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah. Terpaksa buat baik kepada orang yang menyakitkan. Eh, bukan. Oh, itu cara Ustazah Zai menulis. Sebab tu kawan-kawan saya yang tulis thesis, keluar universiti. Aku baca dah buku kau ni. Ni tak layak masuk universiti. Memanglah siapa suruh layak masuk universiti. Tak layak. Ini makcik-makcik punya bahasa je ni, sahabat-sahabat. Okay? Sebab apa? Sebab masa tu awal PKP kan, apa aku nak buat ni. Godek-godek laptop. Oh, saya menulis dulu rupanya tahun 2015 lepas baca buku tu. Melah perindah bagi cantik. Ha, kan tak sangkalah pula. Alhamdulillah, ramai yang dapat manfaat daripadanya. Ini adalah contoh tauladan dan adab yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW kekasih Tuhan. Dan fasa tahun kedua PKP ni, Ustazah Zai mulakan pengajian kitab Latahzan. Sahabat-sahabat tak layak pun nama sebut mengajar sebab sebenarnya saya sama-sama belajar. Kita belajar sesuatu baru-baru ni, bersyukurlah bila anda dizalimi. Kita macam stres je bila jumpa ayat macam tu kan sahabat-sahabat. Bersyukurlah bila anda dizalimi. Sebab orang yang dizalimi tu diperhatikan oleh Allah. Diangkat doa-doanya oleh Allah, sahabat-sahabat. Jadi, kalau kita jadi orang yang dizalimi, masih patut untuk disyukuri. Jangan, kata kitab Latahzan, kita jadi orang yang menzalimi. Faham ya? Bila kita jadi orang yang menzalimi, Allah akan tinggalkan kita. Allah takkan rahmati kita. Sebab kamu sedang bermaksiat dengan Allah. Allah tak bagi kita zalim pada orang. Jadi kalau kita rasa napa Ustazah saya buat baik pun orang tak nampak kebaikan saya, bahkan dia aniaya saya. Subhanallah, sebelum kita mengongoi-ngongoi, itu bahasa semalam saya jumpa. Semalam kan sahabat Latahzan, ada lepas Latahzan tu ada seorang lelaki katanya umur 52 tahun. Saya tak pernah jumpa Ustazah, Ustazah apa ni? Mumayamah ke apa entah nama kan, saya dengar je Ustaz buatkan voice suara kan. Yang ada orang nak cakap dengan awak ni. Tapi saya tengah siap-siap nak pergi mengajar. Mula-mula dia telefon Izzati. Macam mana saya nak cakap dengan Ustazah? Lepas tu selalunya Ustazah bagi nombor telefon Ustaz. Sebab dah pesan dia orang lelaki ni bagi nombor telefon Ustaz. Apa-apa cakap dengan Ustaz senang. Dia cakap dengan Ustaz. Ustazah apa ke? Tapi dia bahasa diri dia Ustazah Zai. Tu isteri Ustaz ke? Ya. 52 tahun dah saya hidup. Saya dengar ceramah agama. Saya tak pernah menangis mengongoi-ngongoi. Ustaz tu orang Kedah, dia tak faham mengongoi-ngongoi tu apa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa tu nangis lah tu, maknanya air-air hidung semua keluar cakap. Kan sahabat-sahabat. Maknanya nak cerita bukan kerja kita. Kalau Allah buka hati sekejap je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kerana apa kita nak sebut, kalau Allah pandang kita, biar semua orang tinggalkan kita tak mengapa lagi. Siapa yang Allah pandang? Orang yang dianiaya. Doanya mudah diangkat oleh Allah. Tapi jangan jadi orang yang menganiaya. Jangan jadi orang yang menzalimi. Sebab Allah pesan pada Nabi. Sebab tu Nabi tu akhlaknya, orang buat jahat kat dia, dia tetap buat baik. Ya Allah, kita tak mampu tiru sahabat-sahabat. Tapi bila kita makin ada ilmu, kita boleh senyum orang buat jahat kat kita. Subhanallah. Orang pula datang, aku tak faham, kau ni dah macam malaikat dah. Eh, bukan malaikat. Malaikat tak ada nafsu sama sekali. Kita nak tiru Rasulullah, itu jawapan dia. Semoga kita mati dalam keadaan begitu. Jadi saya kata terima kasih kitab Latahzan bagi faham, mengajar kita bila orang zalim pada kita masih mampu tersenyum. Sebab tersenyum ini lambang orang yang bersyukur. Tapi kalau kamu yang menganiaya orang, sahabat-sahabat janganlah kamu nak gelak ketawa atas dunia. Sebab Allah sudah mula menjauh daripada kamu. Jadi kamu kaya raya, nampak senang macam mana, kamu takkan tenang bila Allah menjauh daripada kamu. Faham ya sahabat-sahabat? Bukankah itu satu perawat jiwa bagi yang orang rasa orang semua nak aniaya saya Ustazah? Okay? Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, masa kita sikit lagi, kita habiskan muka surat ni saja. Berapa banyak kali Nabi disakiti, tapi Nabi tetap memberi kemaafan. Allahu Akbar. Sahabat-sahabatnya ingin saja membunuh orang-orang yang melampau-lampau dalam menyakiti Nabi. Hatta ketika peristiwa di Taif, sahabat-sahabat, malaikat datang kepada Nabi SAW. Ingin aku ubah ke gunung-gunung di bumi Taif ini menjadi kerikil-kerikil yang kecil untuk dibalingkan kepada orang-orang yang memusuhi Nabi. Tapi Nabi jawab, sahabat-sahabat mengangkat tangan kepada Tuhannya. Mereka tidak tahu. Mereka ni jahil. Kalau mereka tahu, mereka tak buat macam ni.
Boleh tak ibu-ibu dirahmati Allah, kita pinjam kata-kata ini. Kenapa orang buat jahat kat kita? Sebab dia tak tahu orang zalim pada orang tu, Allah tak suka, Allah marah pada dia. Biar orang zalim pada kita, jangan kita zalim pada orang. Maka sahabat-sahabat, inilah rahsia para sahabat radhiyallahu anhum yang meniru akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi buat jahat macam mana pada depa pun depa masih boleh senyum. Subhanallah. Jadi kita jiran tetangga, saudara jauh, saudara dekat, adik-beradik buat aniaya pada kita, kita masih macam orang tak ada rasa apa sahabat-sahabat. Ramadan ni petang-petang balik bazar Ramadan hantar kuih kat jiran. Kan jiran tu pula memang tengah marah kat kita. Kita macam tak faham orang marah kat kita, hantar kuih kan. Orang tu ambil moncong muka kan. Jawab pun ikhlas tak ikhlas, tapi masa makan sedap juga kuih ni Macam tu, tak guna sungguh sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Sebab kita macam tak faham orang duk nak buat aniaya kat kita. Jangan sampai sahabat-sahabat mudarat depan mata. Kalau kita nampak besok kau datang hantar kuih lagi, aku angkat senapang. Kan, jadi kita jangan hantar, takut kita mati depan rumah dia. Kan, selagi dia orang kata kau duk hantar kuih, kau tahu tak dia suka ngumpat engkau tu. Tak apalah, dah jiran sebelah rumah. Kan, aku nak bagi siapa lagi, adik-beradik aku jauh. Kan, aku nak bagi tahu Allah, tiap-tiap hari Ramadan aku nak bagi jamuan orang berbuka puasa. Biar seketul kuih pun tak apa. Bila lalu kuih tu dekat tekak, air yang aku bagi ni lalu kat tekak, aku dapat pahala sama macam pahala dia berpuasa. Ya Allah sahabat, jangan ada hari tanpa sedekah. Kalau kita tak boleh masak-masak sedap-sedap, bawa makanan yang banyak kat surau masjid, cukuplah jiran-jiran terhampir. Cukup halo adik-beradik, cuba datang rumah maklong kejap ni. Kamu kan grab food, takkan dengan maklong pun nak charge ni. Kan, pergi hantar dekat rumah adik-beradik maklong ni. Kan sahabat-sahabat, untung-untung kita bagilah anak buah kita tu. Ini nasi ayam, peha dengan tag ni awak punya. Sebab awak tukang hantar. Jadi anak-anak buah pun suka kat kita. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Perkara ni kadang-kadang kita tak terfikir. Dan orang bila kita hadiahkan, akhirnya yang dia tak suka kat kita tu lama-lama reda. Jadi suami kita kata, awak ni tak sedar-sedar ke orang tak suka kat awak. Masih lagi nak pergi rumah adik awak tu. Dia bukannya suka sangat kat awak tu. Biarlah bang, orang tak suka. Yang penting kita buat apa yang Allah suka. Tapi jangan sindir-sindir masuk pula kat Facebook. Walaupun orang tak suka, kita tetap datang rumah dia. Kan? Lepas tu kita nampak kawan tu hantar like tapi marah. Kan sahabat-sahabat? Ini kadang-kadang pelik-pelik. Lepas tu makin gaduh. Sebab ada batu apinya yang tukang cucuk. Kau baca tak kat Facebook dia? Screenshot hantar kat kawan tu walaupun kawan tu tak ada Facebook. Ustaz-ustaz ni ada je. Dia tahu je. Sebab orang mengadu sahabat. Saya kecil hati Ustazah baca Facebook dia lah. Ingatkan kecil hati pasal apa? Rupanya kecil hati baca Facebook. Sedih sungguh lah. Akak ni kalau tak boleh tengok Facebook, sakit hati tengok Facebook, tak payah main handphone lah. Akak main calculator je. Kira je gaji suami akak berapa, tiap bulan bagi akak berapa. Senang. Kan? Ustazah, saya nak ngadu kat Ustazah, saya balik kena. Memang sungguh. Kalau akak tengok-tengok Facebook orang sakit hati, tak payah main handphone dah. Main calculator je senang. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi Nabi terus mengangkat tangan. Mereka tidak tahu, ya Allah, sebab itulah mereka memperlakukan begitu kepadaku. Kasihani umat ini, ya Allah. Nabi bukan berdoa untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, tapi Nabi mesti berdoa untuk umatnya. So, sahabat-sahabat, selain kita doakan Kak Long yang kita sayang, adik bongsu yang kita sayang, jangan lupa doakan Abang Ngah yang kita tak berapa sayang, yang suka buat hal dengan kita. Faham maksud saya? Kan? Sebab walaupun kita ada konflik dengan dia, doa kita mungkin berbeza. Ya Allah, tolonglah lembut hati Abang Ngah, ya Allah. Raya ni aku nak jumpa, jangan sampai aku atau dia mati dulu, ya Allah. Tak sempat, minta maaf nanti, ya Allah. Raya ni macam mana susah, aku berazam nak balik kampung. Lepas tu janganlah PM Kak Long. Kak Long, kau rasa Abang Ngah balik tak raya kedua? Kan? Kak Ngah rasa dia balik. Kenapa? Kan? Kalau dia ada, aku tak nak balik. Jangan macam tu, sahabat-sahabat. Patutnya kita create satu keadaan yang kita mesti bertembung di rumah mak. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab kita nak stop dah. Putus-putus silaturahim adik-beradik ni kita nak stop dah. Memang mula-mula nak minta maaf tu sangat berat. Sebab apa? Setan yang menjadikan ia berat. Syaitan cukup tak suka orang cantum silaturahim.
paling syaitan berjoget, berguling, seronok sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang yang putus silaturahim. Adik-beradik bercakaran, bergaduh, tak bertegur sapa. Ini makanan yang paling lazat bagi syaitan. Kalau kita tak nak syaitan dekat dengan kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong jangan putuskan silaturahim. Kenapa syaitan suka sangat orang putus-putus silaturahim? Sebab syaitan tu ada ilmu. Apa ilmunya syaitan? Dia tahu katanya Allah, orang yang putus silaturahim tak layak masuk syurga. Yes, akan jadi geng aku dalam neraka, kata syaitan. Faham tak ibu-ibu dirahmati Allah? Jadi tolong jangan ada yang putus silaturahim. Cantum-cantumkan. Sayangi adik-beradik, sebab macam mana kita marah, air dicincang takkan putus. Semoga bermula dengan kita, khususnya yang hadir secara berdepan ataupun dalam talian. Ramai yang gelak, orang suruh main kalkulator, jangan main handphone. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tutup dengan doa insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, majlis ilmu yang kami raikan pada petang ini, ya Allah, dijanjikan oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipayungi kami akan rahmat-Mu, diundang para malaikat untuk bersama-sama dengan kami, wahai Allah. Maka kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Sampaikan usia kami pada Ramadan, ya Allah. Beri kesihatan yang baik kepada kami untuk menghidupkan Ramadan itu dengan solat dan qiyam pada malam hari. Kami pohon, ya Allah, ringankan lisan kami, hati-hati kami untuk sentiasa dekat mengulang-ulang kalamullah itu, ya Allah. Kami pohon kepada-Mu, ya Allah, beri kesempatan kepada kami untuk bertadabbur akan ayat-ayat-Mu pada bulan Al-Quran itu diturunkan. Itulah bulan Ramadan yang Engkau muliakan, ya Allah. Kami pohon kepada-Mu, ya Allah, cantum eratkan akan hati-hati kami, berkasih sayang semata-mata mengharapkan keredaan-Mu, ya Allah. Buanglah benci, segala sifat-sifat mazmumah di dalam hati kami, ya Allah, kerana benci itu menghalang kami untuk menghuni syurga-Mu, ya Allah. Kami pohon kepada-Mu, lembut hati adik-beradik kami, sahabat handai, jiran tetangga kami, ya Allah, untuk saling bersatu berkasih sayang atas nama kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami pohon kepada-Mu, wahai Allah, menjelang Ramadan ini, ya Allah, Engkau ampunkan segala dosa ibu kami, ayah-ayah kami yang telah kembali ke rahmatullah. Siapa sahaja yang telah Engkau matikan terlebih dahulu daripada kami, ya Allah, sesungguhnya kami ini pasti akan menyusul mereka, ya Allah. Maka himpunkan kami satu hari nanti di kampung akhirat, di dalam tempat yang bernama syurga, ya Allah. Kami pohon kepada-Mu, wahai Allah, hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, kabulkan segala doa dan permintaan kami. Kami pohon kepada-Mu, ya Allah, beri kebaikan kepada kami di dunia dan di akhirat kelak. Jauhkan kami dari azab neraka-Mu yang menyala-nyala, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf zahir batin. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.